guys, balik lagi bersama Onti di channel Megami Channel. Kali ini kita akan bahas 30 Minute Sister, tapi khusus untuk part-partnya aja ya. Nah, ini ada option body part tipe A02 dengan color A. Nah, maksudnya color A itu dia warnanya putih keping-pingan ya guys. Nah, untuk bodinya seperti ini. Nanti kita dapat part yang ungu-ungu ini. Ini ada kayak telapak kakinya gitu. Nah, ini ada logo Bandai-nya. Nah, untuk bodinya seperti ini. Lucu banget kan, guys? Gemoy kayak anime beneran. Nah, tapi dia nggak dapat leher ya. Nanti kita akan rakit. Nah, aja. Nah, ini kondisi sebelum dirakit ya, guys. Nah, ini pas dirakitnya, ini Risetta udah pakai bodinya. Nah, terus ini dia udah ditambahin armornya ya, guys. Armor, nah dia ini collab 30 Minute Sister, collab sama 30 Minute Mission. Jadi ini armornya 30 Minute Mission. Nah, kalau ini option part set 4 stealth armor. Nah, kita bisa lihat di sini dia dapat ekor rubah, terus pisau lipat dan armor runcing untuk ditaruh di mana saja ya guys. Ini bisa jadi bandu juga. Nah, ini dia ada bandu rubah. Nah, ada ekor rubahnya juga. Nah, ini ada logo Bandai juga. Nah, ini nih ada dapat part-part kecil juga. Nah, ini sama kayak tadi, ini Risetta collab dengan 30 Minute Sister dan 30 Minute Mission. Ya, jadi ini armor dari 30 Minute Mission. Nah, kalau ini versi body part-nya aja. Versi dasarnya bawaan. Lanjut, kita akan rakit ya guys tangannya. Oke. Nah, ini ekornya. Nah, kenapa dinamakan 30 minute? Karena lubangnya ini nah ini pisau lipatnya. Nah, karena lubangnya ini bentuknya 30 mm. Nah, sebelum kita pasang ekor rubahnya, kita akan lihat bagian belakangnya dulu ya guys. Ini punggungnya backless, terus ada garis di tengahnya. Nah, untuk bagian bokongnya nih ada lipetannya, ada celengannya ya guys. Nah, terus, nah ini di bawah bokongnya dia menyembul dikit. Nah, seksi kan guys. Nah, kita pasang. Kita akan bahas artikulasinya ya guys. Nah, untuk kepalanya dia bisa muter 360 derajat, bisa ngangguk-ngangguk. Nah, dia bisa sengklek. Nah, ini namanya ponytail ya guys. Nah, dia bisa muter juga si ponytail ini. Untuk bagian lengannya, dia bisa diputer. Lalu di sini ada bagian warna ungunya, bisa diputer juga. Nah, ini bagian sikunya. Nah, pose senam SKJ ya guys.
Nah, ini untuk bagian dadanya, dada atas. Bisa diputar. Untuk bagian pinggul cuma bisa segini. Nah, untuk ekor dia bisa naik turun. Bisa diputar juga. Nah, untuk bagian paha dia bisa sampai segini. Lalu dengkulnya segini. Nah, ini untuk bagian telapak kaki bisa muter. Nah, di sini ada pisau lipatnya ya, guys. Kalau dari depan dia kayak pisau kecil, tapi kalau dari belakang dia kayak bigger. Nah, ini dia bisa ditempel di mana aja. Nah, ini contohnya kayak lulucce, pisau lipatnya seperti ini. Lucu versi putih ya guys. Bagus yang mana? Kalau tante sih sukanya yang putih, karena separasi warnanya bagus banget ya guys. Nah, udah gitu dia seksi banget, ada belahannya, bikin aus ya. Nah, untuk harganya sendiri, ini harganya 189.000-an. Bisa kalian dapatkan di Mega Michan Store atau Ichigo Daimaru di Tokopedia ya. Untuk armor-armor yang ada di stealth armor ini sudah terpasang di sini ya guys. Di dengkul, di paha dan di betisnya. Jadi bisa kalian mix and match ya, namanya juga mainan kreativitas, jadi bisa kalian mix and match seenak jidat kalian. Menarik bukan? Review dari tante kali ini. Kalian suka nggak? Tulis ya di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Sampai jumpa.